memanjangkan. Ah, saya ingat siapa panye. Misal lagu mana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu telajak tu. Kita mau huruf ma. Alham panok. Yogi baca alham. Telajak belagu. Ha? Maliki yau. Ha? Ha, nak beringat tuju mana tu? Boleh panye tu beringat mana? Boleh jadi panye tu yang ada sebab dia. Panye tuju mana tu nak ayat? Tuju yau. Ha, tak leh. Ada ke alih huruf mak situ tak ada? Maliki yaumiddin. Gitu dah. Ada baca lagu tu amos diri besok dengar. Besok dengar. Ha, jadi imej maye pula tu. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan yaumiddin. Berkali baca Fatihah ni tak buka surat. Berkali ingat mulut. Kalau ia buka surat tentu ia baca panak sebab alif tak ada lepas pada ya tu. Ya warak tahiyau. Kalau yau tu kita ambil alif sekol lagi. Ya alif rak tahiyau lepas tu barulah wa mati. Yau middin. Maliki yau middin. Ha, tu ia panggil. Telajak tarannum ke gapo tak tahu. Ha, aduk oyak sini telajak tarannum. Belagu telajak ke dia boleh baca ya panye tu. Ke ke ya. Ha, tak tahu tanya tuwe tu lah deh. Tuwe dok dalam ni ada bagale. Ada. Ha. Ha, tu lah nak misawin apa rupa deh. Ha, takalluf baca lagu tu. Telajak panye. Telajak lagu hengo siapa kita mau alih, tak mau wa, tak mau hiyo, tak tahu lah. Hengo siapa bunyi panye lebih pada ke dia. Yang kedua, terlalu menjelaskan huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar ni baca bunyi nyata. Nun mati ketemu dengan ain, nun mati ketemu dengan kha, ha, huruf izhar. Ataupun min mati. Ha, baca nyata deh. Izhar syafawi. Ha, sehingga menjadi seperti seketoh. Ha, jadi putuh. Jadi putuh. Nun mati, mi mati, tepat izhar. Kita pergi memutus. Jadi seketoh. Getih seketoh. Seketoh ni berhenti sebetah. Balah mana misal. Ambil Fatihah pula. Ambil Fatihah pula. Mana? Ha, tujuh nun mati dengan mi mati. Duk mana? Ayat mana? Ayat mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim matinu patus ketoh matiming patus ketoh jadi putuhlah putuh siratal ladzina an'amta tu putuh tu jangan we putuh suara jangan we putuh siratal ladzina an'amta 'alaihim. Patu dengar sajalah hari ni. Dengar ni tadi nak tarik, patu tera buat sendiri. Ha. Tera buatlah gatik. Tera buatlah gatik. Ha, tu contoh. Ya panggil takalluf juga telajak kita mengizhar hengo siapa bunyi putuh. Tak lewat putuh. Ini Fatihah saja kita buat contoh ni. Tak ada nak muka lain. Nama hak Fatihah ya. Eh? Ah, ha, gip kiri duduk bagi. Ah. Iyalah, ha, apa hal? Siratal ladzina an'amta. Gitulah. Kita mau bagi. Eh? Bubuh bagi. Ha, bagi tak ada lagi bubuh. Ha, kalau tak bubuh makna tak apa.
Ah, ya putuh ni, seketah ni membawa kepada putuh makna tak leh. Ah, putuh makna, bubah makna tak leh. Kalau kita tambah, ah, siratal ladina anna. Kalau bunyi qalqalah tu, ah, bahasa hingga lagi deh. Siratal ladina an'amta. Oh, ni kita tambah ni. Siratal ladina an'am gitu. Ah. Atau masuk dalam takalluf juga tu. Nah, ia panggil melebihi telajak. Ia pasal izhar ni kena nyata. Nyata dia tu jangan seketah. Lepas tu jangan bunyi lebih. Haa, tu nak ikut tambah dah tu. Haa, jaga. Nah, mulai soalan saat ni. Haa, muka banyak hati bunyi lagu tu dah. Suratul ladina an'am. Haa, tu. Nak bekilah. An. Patu ya gini. Ha, kalulah kita tak beringat, takut-takutnya kita mau baris. Kalau tak tambah baris pun bunyi kata bunyi qalqalah tu bunyi lebih sat ni tu. An'am tak leh dah. Patu nak buat lagu mana? Ha, hak tu dah jadi putuh. Beringat balik ning putuh. Beringat balik nung jadi tambah. Gitu dah tu. Siratal ladina an'am. Tak leh. Siratal ladina an. Tak mahu bunyi bagi. Siratal ladina an. An. Anu, pelajak beringat. Tapi putuh. Tak leh juga. Ah, gitu dah. Ha, bunyi wak tu dah. Ha, ada ketik dalam semaya tu nampak tu. Allah, itulah. Ha, kalau mengaji